Kamu tahu nggak? Saya tidak mungkinkan. Oleh para guru-guru kami yang sekarang masih ada. Dulu 50 tahun yang lalu tidak bisa dibayangkan dengan yang sekarang karena tuntutannya sudah lain. Namun harus dilihat bahwa dengan fasilitas yang terbatas pun Anda punya Menteri PUPR. Dengan fasilitas yang lebih tinggi, saya pengen ke depan mahasiswa geologi khususnya dan tuntas Gajah Mada menjadi lebih daripada apa yang dapat kita lakukan sekarang ini. Kampus yang baru ini sangat luar biasa sih. Yang ini sebuah pengalaman baru, waktu lihat aja kayak udah ada laboratorium, udah ada perpustakaan, ada lab komputer, itu kayak wah keren banget gitu loh, sehingga nanti bisa digunakan fasilitasnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Bangunannya sendiri punya gaya arsitek yang modern, jadi menurut saya ini terobosan yang bagus buat memajukan daerah sini juga, karena dengan adanya ini membuat daerah ini juga berkembang. Sebenarnya udah oke banget semuanya, fasilitas lengkap, semoga bisa dipakai dengan baik sih, baik itu dari UGM maupun dari pihak lain yang akan menggunakan kampus lapangan ini.